bapake ya koyo ngono iku, Mas. Orang munggah sepur. Nanging mung meneng, nyawang sepure lewat. Padahal tikete kan wis ono. Ya biarkan sajalah, ngerti. Mungkin bapak belum mau pulang. Permisi, bapak. Mohon maaf, tujuannya di mana, Pak? Saya salah jadwal. Ini bukan sekali dua kali. Iki wis sering. Saben lebaran. Bapak ya kaya ngono iki. Mungkin bapak masih kepikiran. Apa mungkin keluarganya masih mau terima dia dengan statusnya sebagai mantan napi? Iki wis 12 tahun toh, Mas. Moso iyo sih keluargane ora gelem nerima bapak. Bapak kan wis sepuh. Di sini hidup susah. Kalau kamu jadi mantan narapidana, Nar. Para pendengar, animo masyarakat dalam menyambut mudik lebaran tahun 2023 ini begitu tinggi. Terlihat dari mulainya masyarakat memesan tiket kereta api di momen lebaran Idul Fitri kali ini. Wow, mame karo apa to, Mas? Ken mangut, Bude. Nggih. Karo teh hangat. Nggih. Tempe loro. Nggih. Kerupuknya siji. Nggih. Monggo, silakan. Oh iya. Puasa kami buka jam beduk maghrib, Mas. Sampai sahur. Oh ya, barangkali ada tambahan pesanan. Ini, Pak. Makasih. Mbak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa, Pak? Nggak ada. Sang. Perkenalkan, Mbak ini lagi magang di stasiun kita. Nah, Mbak, beliau ini di sini. Makanya nanti kalau bingung cari makan siang, di sini saja. Bikin candu. Betul, Pak? Oh ya. Boleh. Permisi ya. Iya, Pak. Ini ikan mayung. Mayung, ya. Betul, betul. Itu, Pak KS minta nambah pesanan buat buka puasa nanti. Tambah 3 porsi lagi bisa? Loh, kok baru ngomong sekarang tuh, Mbak? Ini udah mau sore loh. Tapi, sebentar ya. Tak tanya dulu sama Bonarti, ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak Le. Nar? Narti? Loh, Pak. Istirahat dulu, Pak. Pasti lagi puasa kan? Jangan terlalu diporsir. Tidak apa. Rutinitas menunggu buka. Bapak lebaran di mana nanti? Udah mudik, Pak? Insya Allah, Mbak. Mbak belum pulang? Insya Allah, Pak. Mbak kampungnya di mana? Mbak Nay? Nude. KKS. Pesen telu opo 5 meneh. Wala, maksud saya, Bapak KS mau nambah 3 atau 5 lagi ya? Oh, pesan 3 lagi, Bude. Tadi Pak KS sudah WA, tapi katanya centang 1 ya?
Iya mbak, paket kuntek. Oh. Apa ndak 5, apa 10 gitu. Wes, kok malah nambah lagi? Ya ropopo Thomas, jenengane usaha. Mbak, nanti pesanannya saya antar saja. Saya mau ke stasiun sekarang. Yaudah pak, kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Bude udah ya, ditunggu ya. Iya mbak. Pale. Oh iya, iya mbak. Gus. Pak, sedang apa di sini? Anu, saya mau beli tiket ke Jakarta. Walah, Pak. Ya wes, ini tak bantu. Ini jadwalnya, Pak. Bapaknya mau berangkat kapan? Ah, nanti saja lagi. Saya pamit dulu. Loh, Pak. Mau kemana, Pak? Loh, udah jadi toh, Pak? Bapak, apa-apa? Permisi, Mbak. Ini mau bawa ke dalam. Oh, iya. Silakan. Pak. Mas. Barangnya tertinggal. Kasih, Mbak. Lain kali jangan sampai tertinggal ya, Pak. Mari. Terima kasih ya, Mbak. Permisi. Bagaimana, Nay? Tadi sudah kembuan artinya? Sudah, Pak. Wah, bagus. Yuk, masuk. Silakan, Pak. Oh, Pak. Monggo, Pak. Gus, ambil makanannya. Bagikan ke kawan yang lain, yuk. Jadi totalnya 23, toh? Sudah. Jangan lupa, sisa 4 untuk di sini. Siap. Monggo. Nah, Pak. Nanti mangani kene, yuk. Saya makan di rumah, Pak. Yo wes. Nanti saya telepon Mbak Nartinya aku nanti. Halo. Enak buat buka puasa. Begini, Nar. Ini juga ada kalau Bapak suka. Bapak mangani kene. Ya, Bapak buka puasa di sini. Aman tuh. Aman dise. Nanti ada yang mau diomongin. Ya, ya. Monggo. Nah, Pak. Aman. Kalau lagi makan begini, saya jadi ingat waktu pertama kali ketemu Bapak dulu. Pun 8 opo 9 tahun nggih? 11 tahun, Pak. 11 tahun toh? Ya. Waktu itu saya masih ngintip Pak Darmo. Itu zamannya Pak KS yang dulu. Oh, sebentar. Ya, monggo, Pak. Diambil dulu. Biar nanti nggak ngomel lagi. Monggo, diterima, Pak. Makasih. Ya. Ada satu lagi untuk Bapak. Nay. Ini, Pak. Ya. Ini kok, Pak. Ada titipan dari manajemen untuk Bapak. Monggo, mohon diterima, Pak. Dibuka aja, Pak. Itu buat Bapak. Monggo dibuka, Pak. Thank you.
tiketnya berangkat tanggal piro toh pak? Tanggal 20. Ini tanya pak, itu kira-kira H-2 ya? Lah, sesok toh pak, piye toh? Saya belum tahu. Kalau menurut Narti sih, bapak pulang pak. Mungkin ini sudah jalan takdirnya bapak buat pulang. Saya sudah mengikhlaskan masa lalu saya. Disinilah keluarga saya sekarang. Ya, enggak juga begitu toh pak. Kami tahu untuk jujur, terlebih untuk diri sendiri, itu memang gak mudah. Buat Narti, apapun pilihan bapak, bapak sudah menjadi orang tua buat kami. Tidak akan ada yang menghalangi bapak buat kembali ke sini. Tapi penyesalan itu sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan loh pak. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Meskipun itu memang benar, tapi kan ini semua tergantung sama bapak. Nah, bapak pripun, Mbak? Jujur, saya masih ragu. Apakah keluarga saya tinggal di sana? Apakah mereka masih mengingat saya? Apakah mereka mau memaafkan saya? Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan
Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, it's time to break the fast. You can buy meals and beverages at the dining car. On behalf of PT Kereta Api Indonesia, we would like to say happy break the fast. Thank you. Ke rumah, Pak. Sebelum ibu pergi, beliau berpesan pada Nay untuk mencari bapak. Sudah lama, Pak. Naylah cari bapak. Sampai akhirnya Nay tahu bapak ada di sekitar stasiun Tawang. Naila tahu dari orang-orang stasiun. Bukan, Pak. Bukan Bapak tidak mau pulang. Tapi sangat ingin. Naila gak bisa bayangin bagaimana Bapak harus menderita, menahan untuk tidak pulang. Sejak pertama ketemu sama Bapak, pengen, Pak, Naila peluk Bapak. Apalagi waktu pertama bicara berdua sama Bapak. Naila pengen bilang, Pak, Naila di sini mau jemput Bapak. Kami selalu menunggu kedatangan Bapak. Tidak, Pak. Kami tidak butuh uang yang selalu Bapak kirim diam-diam. Bukan itu, Pak, yang naik tunggu. Kata ibu, Bapak ngasih nama Naila. Sepertinya perempuan yang gigih dan kuat seperti Bapak. Punya mata yang sama kayak Bapak. Dulu ibu selalu bilang sama Naila, Bapak adalah orang terbaik yang pernah ibu temui. Ini Naila, Pak. Anak Bapak. Naila di sini mau jemput Bapak pulang kembali ke rumah. Tapi maaf, Pak. Maaf jika cara Naila terkesan memaksa Bapak. Maafin Bapak. Dan terima kasih telah menjemput Bapak.
senyum.